Kementerian Koperasi dan UKM mengusulkan peningkatan anggaran hingga menjadi 1,3 triliun rupiah. Komisi 6 DPR RI juga mendukung kenaikan tersebut apabila kenaikan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi. Komisi 6 DPR RI berharap Kementerian Koperasi dan UKM dapat menyerap anggaran secara efektif. Komisi 6 pun meminta agar kenaikan anggaran yang diajukan dalam RAPBN 2019 diimbangi dengan peningkatan kinerja. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Dito Ganinduto meminta agar penambahan anggaran pada 2019 harus diimbangi dengan peningkatan kinerja. Dito mengatakan Komisi 6 DPR RI telah mendengar dan menerima pengajuan anggaran masing-masing kementerian. Usulan tersebut nantinya akan disinkronisasikan Komisi 6 DPR RI bersama dengan Badan Anggaran untuk pengajuan rancangan APBN 2019. Membahas mengenai uh, rencana kerja RKAKL dan RKP Rencana Kerja Pemerintah untuk tahun anggaran 2019. Jadi semua usulannya sudah kita terima untuk kita sinkronisasikan kepada badan anggaran. Anggota Komisi 6 DPR RI Joni Rolindrawan mengatakan, Kementerian Kooperasi dan UKM mengusulkan adanya penambahan anggaran. Joni menjelaskan kenaikan yang diajukan sebesar 400 miliar, sehingga anggaran Kementerian Kooperasi dan UKM menjadi 1,3 triliun. Joni menambahkan, Komisi mendukung kenaikan tersebut apabila kenaikan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kooperasi. Uh, memang harus ada peningkatan karena sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar kita. Uh... Perekonomian itu disusun eh, secara bersama-sama berangkat kekeluargaan itu kan memang harusnya bentuknya koperasi ya. Tapi sejak kemerdekaan saya bilang tadi perkoperasian kita itu dibandingkan negara-negara yang sudah baik perkoperasian itu nggak ada apa-apanya gitu ya. Jadi Alda dan Ridwan TVR Parlemen melaporkan.